Selamat datang kembali di Calon Sarjana. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Calon Sarjana. Calon Sarjana? Channel apa sih? Apa ya? Selamat datang kembali di channel Bukan Calon Sarjana. Bagi sebagian orang pada kesempatan video kali ini kita mau mencoba melakukan sebuah eksperimen lagi, makan buah. Sebenarnya apa? Pare itu buah apa sayur sih? Ya? Mana Cok? Ya, kali ini cuma timun. Oh, timun ya, salah. Timun ya. Pare. Ini parenya udah dibersihin dalemannya. Tinggal dimakan ya. Ini masih mentah ya, enggak direbus ya. Nanti karena dikhawatirkan terjadi suatu insiden, maka kami mengatasi pakai apa sih namanya? Susu prison flag. Ini bukan endorse ya. Boleh di cium-cium dulu. Di rasakan dulu gitu. Aromanya itu gimana gitu. Sepertinya menikmati sekali. Gimana? Dicium itu udah rasa pahitnya gitu. Udah apa-apa sih kemana cara kau yakin? Masa itu mungkin pada muntah. Udah? Masa kata ini buat cowokan kok. Tapi apa dalemannya dibuang? Dibuang. Oke guys, kita akan buktikan kalau pare itu tidak pahit. Sere. Ayo kita buka. Dibuka. Mang pare sing udah mau ya. Karena tahun udah nyawa ki. Anu apa? Dah ora. Di jajal dicoba dulu sedikit. Negati kan. What is it? Aja dicuk langsung dicakot kae. Langsung dicicit aja, langsung dicicit. Nih. Mau coba ini. Pare ketan? Enggak kelihatan. Eh, aduh. Kalau mohon bisa bah ngambil ya taruhan karo sambel nikmat itu mana apa itu lah wani layu lah berani layak cing cilik bae jajal cilik takut yang cilik gede ya ora pahit sopai banget kok nih karo ndelok kamera nih sangat sehat. Urung jadi apa kena? Ya biar baik ya les. Yeah. Oh, kamu cepetan? Baik. Belum. Mohon bersabar, Indonesian. Gak baik. Cuman pahit. Manis. Iya.
ternyata dilalah. Pare yang aku makan tuh yang manis. Manis. Temenan ya. Ayo. Ekspresinya dong. Sekarang kita nyoba pakai display ya. Apapun yang terjadi jangan dilepeh. Aduh. Tolik berapa timun? Kalau sambil dulu enak kalau terus malah. Wih, mantang aja. Ya saja sih. Aja dilepas. Mau ngapain ini dol? Nangkap di sana. Nangkap di sana kau jangan. Kau yang mau nggak nangkap ini kok? Aduh. Telep. Gimana? Jangan masuk gitu loh. Ganti ini aja. Ganti yang ini. Wis dipangan. Udah, kegian, udah kegian. Ya kamu ikut makan. Ya kan nih. Oh ya, sama. Bareng ya. Aku pada sini. Jadi, dede. Yo, cek, rok lu. Ini kamera. Nyelak. Ada nang bumbu lo. Ana pun bumbu nang ada. Enggak ada dah. Tangan. Tambah ya. Biarlah pare aja yang tahit. Tapi kenanganmu jangan. Dikek. Mangan blok. Wih dilek. Sampai itu betul. Habisin ya, jangan dibuang itu ya. Oke. Nanti kalau kamu menang, kamu dapat satu HP. Ya, dapat satu HP. Mereknya apa aja? Tengah HP. Sini di kamera. Ya, sekarang di kunya. Aduh. Selamat, Anda kena prank. Astagfirullah. Waduh aku. Kira, kata bodoh. Tadi sebelum aku bikin video ini, aku udah posting dulu di media sosial dan aku udah tanya apakah pare ini aman dikonsumsi mentah gitu. Katanya aman, yang penting bersih. Ini sebenarnya ada susu beruang tapi
ini tuh buat konten yang kemarin, harusnya kemarin tuh kan pedes, makan minumnya tuh harusnya ini, tapi apa ya, karena kan saya kurang pengalaman, jadi saya malah minumnya yang itu. Nah, ini sisanya tinggal ini, ya udah minumnya ini. Sob, minum. Nanti apa sekarang? Ya terserah, butuhnya kapan. Kayak. Mani ngereke. Masih sanggup? Rasa jelah. Ini baru berapa menit loh? Baru 13 menit. Udah jelah. Apakah kamu selama itu berguso? Wis? Nyerah? Anda gimana Anda? Saya masih sanggup, saya tidak merasakan pahit. Pare itu sebenarnya manis. Iya. Kebetulan saja kasih yang manis. Tukel ya? Tukel itu bahasa mana ya? Tukel itu bahasa Inggrisnya templek. Mukanya merah. Sebenarnya lagi ya, ya? Yeah. Tambahin, yang ini, ini. Baik, gimana? Udah? Ada? Ya, kamu gitu lah. Aduh. Apa mau ngabisin ini dulu? Apa gimana? Atau udah? 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 Udah. Misi kali ini gagal lagi. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, ini tidak untuk ditiru di rumah ya. Tapi kalau penasaran, ya silakan. Ya silakan. Tapi kami tidak memberikan saran dan masukan gimana nanti jika kalian terjadi apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Karena ini channel baru. Ya, ya, mohon maaf kalau alatnya masih ada, masih ala kadarnya. Oke, apa pesan yang disampaikan mengenai Pare ini? Jadi ternyata Pare itu adalah sayuran. Jadi Pare itu adalah sayur yang pahit. Bye-bye.